Pengawal lagi nunggu seseorang. Sebentar lagi. Valerie? Loh, Valerie? Bukannya kamu di penjara? Astaga! Sebaiknya baju tahanan itu kamu buang. Gaun emas, sepatu emas. Ya, Nona? Sekarang ucapkan bebas. Ayo kita berangkat. Selamat jalan, kawan. Rina, kamu ketinggalan. Sial, gimana dong? Ah, ada sepeda. Nggak perlu mobil mewah. Brum, brum. Ayo kita buang baju tahanan itu. Tunggu, gedebuk. Sialan, ayolah. Kita kan teman satu sel. Valerie nggak peduli. Bosan, lapar. Ah, dia punya kunci. Untuk apa sih? Kotak rahasia, terbuat dari emas murni. Wow, wow. Dan di dalamnya ada burger raksasa. Oh, enak ya jadi orang kaya. Maksudku, lihatlah itu. Rasanya enak banget. Oh, ada ide. Rina juga punya simpanan, tapi cuma sedikit. Dan aku nggak akan bilang itu enak. Lihat deh, Val. Dia nggak punya apa-apa. Val cuma bisa tertawa. Dia nggak akan pernah tahu rasanya. Ngomong-ngomong. Dan ini efek dari makan sayur-sayuran hijau. Jangan khawatir, Val. Kamu aman. Keluarkan aku. Booyah. Ayo kita pergi. Kamu pikir aku akan keluarkanmu dari sel? Gak mungkin, Val. Damai deh. Menara burger. Oh ya, kawan. Dan Rina cuma punya satu burger. Dan menara itu untuk si gadis kaya Valerie. Jelas banget. Benar sekali, Denny. Dia tidur siang sebelum makan siang. Denny putuskan untuk lihat lebih dekat. Tentu saja itu tugasnya. Dia memastikan semuanya aman. Hei! Kamu korupsi, Denny. Atas nama keadilan, Denny mencuri burger. Syukurlah kamu terbangun. Ada masalah di sini. Val ambil kuncinya. Dadah, tuan penjaga. Semoga beruntung. Ha! Denny! Rina bilang keluarkan aku. Ayolah. Aku kasih satu-satunya burgerku deh. Oke, rencana kedua. Lihatlah, kamu punya apa, Rina? Kamu harus bikin sesuatu. Baiklah, pintar. Rina, panaskan pisau emasnya. Aha. Sempurna. Dan sekarang tahap selanjutnya, kacamata emas. Percayalah, kamu akan masuk sampul majalah musim depan. Val buka selnya. Sekarang ayo kita keluar. Ketika kamu keluar, kamu bisa jadikan dia sebagai penata gaya pribadimu. Maaf, Denny. Rina tidur nyenyak. Kelihatannya sih begitu. Dia memburu harta karun. Lihatlah. Permennya Val. Dia nggak akan bangun nih. Dan keripik raksasa ini, ya ampun, kita harus mengambilnya. Ada ide? Rina punya alat yang tepat. Potong besinya. Kamu berhasil. Silakan masuk. Pelan-pelan ya. Lihatlah itu. Keripik raksasa. Besar banget. Sekarang permen. Ya, mana bisa kamu lupa. Rasanya enak. Penuh coklat. Dan lihat deh. Val masih tidur nyenyak. Kita bisa lanjutkan misinya. Sini kamu. Apa? Kok dia bisa tetap tidur sih? Ruang VIP jadi milik Rina. Valerie pasti kesel deh sama pertukaran ini. Pagi, Denny. Lihat, waktunya bebaskan gadis kaya. Denny nggak sadar kalau itu bukan gadis kaya yang asli. Gaun emas, sepatu emas, mahkota. Sudah sesuai. Akan kubuka selnya. Silakan keluar. Yay, kamu berhasil, Rina. Ini untukmu. Selamat menikmati itu, Denny. Val, bangun. Kamu lewatkan banyak hal. Oh, tidak. Hey, harusnya aku yang keluar. Biarkan mereka selesaikan.
berikutnya. Pizza, pizza. Buat siapa? Ah, aromanya. Ini bukan untuk mereka berdua. Ini untuk penjaga sel. Kamu akan berbagi, kan? Mungkin, mungkin. Setelah tidur sebentar. Kesempatan emas. Untuk kedua gadis itu. Pasti ada cara untuk dapatkan kelezatan keju itu. Ambil. Ayolah. Tangan Heli kurang panjang. Mungkin dia akan bangun karena koin emas? Pakai pel. Baiklah. Ayo kita lakukan. Sedikit lagi, Heli. Ah, ini nggak akan bisa. Pakai sepatu. Nggak bisa. Magnet super. Jangan kecewakan aku, Magnet. Ada ide lain. Kita akan memancing. Bentangkan senarmu. Ayolah. Nggak nyangkut. Sial. Kita butuh rencana. Apalagi yang harus kita pakai? Carrie, kamu ada ide. Permen karet es. Ha, ayo kita lihat kemana arahnya. Carrie makan permennya dan... kunyah dan kunyah. Tambah lagi. Beberapa lagi biar lebih aman. Satu kotak. Oh, keluarkan napas esmu. Selnya membeku. Bam! Bebas! Dan yang terpenting, waktunya makan malam. Yay! Kamu dapatkan itu. Akhirnya, permata mahkota jadi miliknya. Enak banget. Dan banyak kejunya. Maaf, Hels. Upaya yang buruk. Grah! Pagi, sobat. Mana pizzaku? Carrie teleponan sepanjang hari. Tahanan tidak boleh pakai ponsel. Kalau bukan karena kekayaannya, dia nggak akan diizinkan. Dia punya persediaan permen yang tak terbatas. Nggak adil. Heli lapar. Ah, ya. Dia merapat ke sel Carrie dan ambil permen dari sela-sela sel. Nggak beruntung. Carrie, lihatlah. Kamu harus berbagi dengan sesama tahanan. Itulah yang harus kamu lakukan. Mungkin cara lain? Aku penasaran gimana caranya kamu bawa penjepit raksasa ini ke penjara. Tapi, aku akan simpan pertanyaan itu. Carrie, lihatlah. Ah, nggak bisa kamu ambil dengan mudah. Grah, ayolah. Sial. Ledakan permen. Jadi berantakan deh. Maaf, Carrie. Permen berhargamu berantakan karena Nona Heli. Tapi hei, lihat semua permen itu di sisi Heli. Nggak semuanya terbuang kok. Akhirnya kamu dapatkan itu, Hels. Ada ide. Mesin permen kapas. Langsung aja, Nona. Putar permen pelangi yang indah itu. Langkah pertama, masukkan permen ke dalam mesin. Nggak butuh waktu lama. Siap? Voila! Permen kapas yang sempurna. Kamu ciptakan permen paling keren yang pernah ada. Dan dia buat lagi permen kapasnya. Astaga naga, permen kapas terbesar yang pernah aku lihat. Mungkin yang terbesar di dunia. Ini super enak. Carrie, ini sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Oh, tidak. Kamu nggak boleh coba. Kamu kurang beruntung. Oh, jangan marah pada kami. Hei, kamu bisa duduk kok, sobat. Kamu siap? Tanya Rina. Siap banget. Ayo mulai. Val tumpahkan permennya. Dan Denny terpleset. Wow. Dan sekarang tahap selanjutnya. Ayo kita pastikan orang ini tidak kabur. Ikat tangannya. Sekarang sudah selesai. Kerjasama tim buahkan hasil. Kuncinya hilang. Tidak, Val punya magnet super. Kayaknya dia mau kabur sendiri deh. Sial, jahat banget sih. Kita kan kerja sama. Hei, Val. Kembalilah. Tidak. Cuma ada aku dan kamu, kawan. Lihatlah kamar Val. Terlihat mahal. Ini dia pengawalnya Val. VIP. Kelihatannya Nona Val dapat hadiah. Baiklah, biarkan dia dapatkan hadiahnya. Bukalah kopernya. Hatiku bergetar. Lihatlah semua makanan itu. Terima kasih, pengawal.
Rina gak dapat apa-apa. Dia gak punya pengawal yang bawakan dia makanan. Gak semua tahanan bisa dapat perlakuan ini. Ini kalahkan makanan penjara. Yuhu! Pizza! Oh yeah! Enak banget! Dan ada burger. Rina minta segigit. Gimana menurutmu, Vel? Dia bilang tidak. Ini semua untuknya. Aku setuju denganmu. Dia mulai habiskan semuanya. Wow! Rina minta sekali lagi. Ayo kita lihat. Ya udah deh. Ambillah. Yeah. Nih, kamu boleh makan Skittles ini. Keluarkan tanganmu. Siap? Yuhu! Terima kasih, Vel. Wah, gimana cara makannya? Vel menipu Rina. Tangan Rina nyangkut. Kamu kebangetan. Kamu jahat, Valerie. Dia harus apa? Vel nikmati pertunjukannya. Makan malam dan pertunjukan. Kelihatannya Vel dalam masalah. Penjaganya tidur. Sekarang saatnya. Ada apa ini? Vel naik ke atas kasur dan... Lihatlah! Hah? Ada terowongan! Yeay! Ayo kita pergi! Yuhu! Bawa semua barangmu! Aha! Seharusnya... Oh tidak! Ups! Canggung deh! Dari mana lubang itu berasal? Hahaha! Menutup terowongan, Vel! Sudah selesai! Vel, kita butuh rencana kedua, kan? Yeah! Sudah pasti! Bahkan Daddy pasang kamera. Ya ampun. Setiap pergerakanmu akan diawasi. Sial. Danny bersantai di kantornya. Ah, sekarang dia bisa awasi gadis-gadis itu dari kantornya. Enaknya. Burger dan cola. Kamu tertipu. Itu adalah foto. Vel sudah pergi. Oh tidak, tidak. Gadis itu jauh lebih pintar darimu, Tuan. Dia selalu terdepan. Dia ngetawain kamu. Lihatlah. Sakit hati deh pasti. Masuk penjara karena apa? Mencuri hati. Elsa pengen jadi bagian dari mereka. Gak mungkin deh, Nona. Hai, teman-teman. Lihat deh. Hei, dilarang pesta. Ini penjara, bukan klub. Tunggu sebentar, kawan. Stacy akan mengurusnya. Sini, sobat. Kalian lihat itu? Stacy ajak penjaga ke pesta ulang tahunnya. Pesta! Oh! Tidak, Mark. Mereka pergi. Kawan, mereka kabur. Sialan. Nona-nona, tunggu. Ah! Elsa satu sel lagi dengan penjaga. Lagi pula kita nggak jauh beda kok, kawan. Hai, bro. Lemparkan aku permen dong. Lumayan. Nikmatilah, Elsa. Hari selanjutnya. Hei, jam berapa ini? Yuhu! Danny pergi makan siang. Dan sekarang giliran Mark yang berjaga. Tunggu sebentar. Itu Stacy. Kayak Stacy. Mark persiapkan diri. Hai Stacy, lihat deh, kayaknya ada yang suka sama kamu tuh. Ini dia Mark. Dia selundupkan makanan dari kafe favoritmu. Oh, lezatnya. Luar biasa. Burger. Boleh minta iPhone? Baiklah. Dia benar-benar bawakan iPhone untuknya. Bayangkan kualitas selfie-nya. Pria ini jatuh cinta. Bahkan dia buka kunci stel Stacy. Siapa sih yang rekrut orang ini? Ini adalah kencan yang paling canggung. Tingkatkan rayuanmu, sobat. Kayaknya Stacy kurang terkesan. Semua ucapanmu, bla 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 bla. Oh! Nih, ngobrol aja sama boneka. Aku mau tahu apa yang dia pikirkan. Ayo kita jalan-jalan. Si penjaga sel ini berhayal pergi ke Paris dan... Aku nggak tahan melihatnya. Keluarkan aku dari khayalannya dong. Danny kembali berjaga. Ya ampun, aku mencintaimu, Babsi Wupsi. Dilihat dari tawanya, kayaknya ini biasa terjadi pada penjaga yang baru. Oh, pria yang malang. Carrie bersiap untuk memulai harinya di sel.
Donat-donat ini mahal. Punya donatmu dari toko favorit. Setiap gigitannya berharga. Heli minta donatnya. Carrie abaikan permintaannya. Wow! Carrie bilang, semuanya untukku. Sial. Cabai merah. Kayaknya kita bisa manfaatkan ini. Pedas. Ya, kita bisa pakai ini. Lemparkan. Gak kena. Lempar lagi. Sial. Ketiga kalinya. Kamu berhasil. Kerja bagus, Nona. Carrie terhipnotis oleh donat itu. Sehingga dia tidak sadar kalau dia ambil donat dengan cabai di atasnya. Pedas, pedas. Kamu tepat sasaran. Ayo kita balas. Ah, kayaknya udah cukup untuk hari ini, Hels. Oh, grah. Ah, serang. Kamu bakar Haley. Hari ini berakhir buruk bagi mereka, kan? Kuharap kamu gak melihat wajahmu. Kamu buat penjaganya takut. Astaga. Makan malam sambil nonton film. Ini bukan penjara. Ini adalah liburan. Dan Carrie dapatkan paket deluxe. Bahkan film ini belum tayang di bioskop. Ngomong-ngomong, ayo kita makan makanan yang lezat ini. Oh ya. Yeah. Haley cuma punya satu camilan berukuran mini. Dan gak ada film untuknya. Ini gak adil. Gadis yang malang, nikmatilah camilanmu. Siapa tahu kamu dapat camilan lagi. Udah habis. Sial. Sekarang apa? Carrie masih punya banyak makanan. Ya ampun. Dan penjaga dari tempatnya. Haley punya ide bagus. Dia tiup bungkus camilannya. Wow. Carrie tawarkan popcornnya kepada penjaga. Tidak, terima kasih. Dia tidak bisa terima apapun pada jam kerja. Bungkus camilan Haley jadi besar. Dan pop. Wah, apa itu tadi? Sial, si penjaga itu ketakutan setengah mati. Sebaiknya kita mengungsi. Cepat, pergilah. Hels, selnya kosong. Ayo kita masuk. Sampai jumpa. Ayo cepat. Makan malam menanti. Haley belum makan enak sejak... Ya, kalau dipikir-pikir, dia nggak pernah makan enak. Nikmatilah, kawan. Sepiring coklat. Nyam-nyam-nyam. Banyak banget coklatnya. Makin banyak, makin seru. Aku setuju. Apalagi berkaitan dengan coklat. Haley cuma punya sebatang coklat. Dan sudah habis dimakan. Dan Carrie belum selesai di sini. Dia makan dua sekaligus. Ya ampun. Hels, lihat. Hujan bungkus coklat. Ya, sebenarnya itu sampah Haley. Gak adil. Kayaknya kita gak akan jalankan misi pencurian permen. Dia punya ide yang bagus. Carrie, lihat deh. Oh, wow. Coba lihat. Halo, Willy Wonka. Aku suka pakaiannya. Ulala. Dia terlihat hebat, kan? Sempurna. Dan datanglah si penjaga. Dia menyukai gadis permen itu. Hai, wanita cantik. Mau permen? Haley merayunya untuk dapatkan sepiring coklat. Apa nih? Ada cincin rubi yang mahal. Dia nyatakan cintanya pada Haley. Silakan keluar. Kita akan ke gereja sekarang. Manis sekali. Ah, indahnya. Aku nggak nangis. Kamu kan yang nangis. Maaf, Carrie. Cinta tidak bisa dibeli. Sekeras apapun kamu mencobanya. Oh, Stacy. Waktunya cupcake. Dia dapat satu piring penuh. Boleh aku masuk penjara juga? Astaga, sudah bertahun-tahun Elsa nggak makan ini. Hei, jangan! Kamu nggak... Apa itu tadi? Salah satu cupcake-nya berisi kunci rahasia. Dan kayaknya kamu temukan salah satunya. Ada ide. Ayo kita bor. Jadi dia putuskan untuk bikin kunci sendiri. Wow, semangat! Selesai! Akhirnya, kunci rahasia. Sedikit lapisan coklat agar pas. Dan buka kuncinya. Gampang banget. Kamu mau? Oke, baiklah. Wow, Elsa belum pernah makan coklat. Elsa, kamu lupa ya? Oh no.
Harusnya dia buka kunci duluan. Sial, ayolah. Ya, mungkin Stacy punya kunci cadangan. Ngantuk banget. Ini dia Stacy, Elsa. Kalian kok bisa menyelinap ke sini? Oh, baiklah. Oh, tidak. Dan dia bangun. Lari! Bagus. Kalian para berandal menyerahkan diri. Hei, ini bukan sesi pemotretan. Ngantuk banget. Sementara itu, Tuan Putri lagi makan permen karet di sana. Sesuatu yang cuma bisa diimpikan oleh Elsa. Berbagilah, Nona. Gak akan, kata Stacy. Elsa dapat ide. Dia ambil semua permen karet Stacy. Rasakan ini. Sesama tahanan layak untuk rasakan ini juga. Tiba-tiba tangan Elsa mulai terasa super elastis. Ambil kuncinya, mumpung penjaganya tidur. Ha, ya. Pelan-pelan, kamu pasti bisa. Hampir sampai, hampir. Ya. Tidak, bukan roti lapisnya. Tapi kuncinya. Ayolah, Elsa. Yang bener aja. Elsa, Elsa, Elsa. Sial, kita nggak akan pernah bisa keluar dari sini, kan? Ah, santai saja. Dia coba lagi kok. Ayolah, ambil kuncinya, Nona. Kamu lewati Denny. Mark lagi nonton kartun ketika... Diambil! Camilannya diambil oleh tangan misterius. Dan tetap saja nggak dapat kunci. Kembalikan sekarang! Mark tidak tahu apa yang terjadi. Apa-apaan nih? Diambil sekarang! Kunci, kunci, kunci! Dia berhasil! Keluarkan kami dari sini, Elsa! Ayolah! Ayo! Bukalah! Bebas! Dan tukar! Astaga! Elsa jadi bosnya sekarang! Ayo keluar, superstar! Hei! Buruan! Kamu harus bangun, Den! Ada apa ini? Tebakanmu sama dengan tebakanku. Kamu akan masuk sel. Dasar pencuri? Apa? Tapi... Ini salah besar. Hai, kita ada ujian hari ini. Kir, kamu udah siap? Soal macam apa itu? Gampang banget untuk Kerry. Sementara Emmy, aku nggak yakin. Dia kurang jago matematika. Ayo kita selesaikan. Enggak, Emmy. Itu nggak susah kok. Kamu emang kurang pintar matematika. Dia mau ngapain ya? Ah, akhirnya pakai tongkat selfie. Kita bisa contek lembar jawaban Kerry. Waduh. Oke, pengawal. Hei, pengawal. Tuliskan semua rumus Kerry untukku, oke? Oke deh, ini dia rumusnya. Kamu yakin, Ames? Semua rumusnya terlihat jelas. Kalian berdua konyol. Masa contekan kayak gini? Aha, oke. Cetek banget. Sementara itu, Kerry sudah selesai. Dengan sedikit gosokan, contekannya hilang. Beda halnya dengan Emmy. Oh, sial. Gimana nih? Pakai tato. Dan itu permanen. Gah! Waktumu habis. Oke. Dapat nilai A. Oh, Emmy. Kamu sudah pasti nggak lulus. Maaf, Nona. Apes banget. Sebaiknya baca buku. Waktunya sekolah. Haha, nggak mau. Wah. Hah? Ah. Hah? Apa? Ayo kita bangun. Hah? Sekarang tunggulah gurunya. Baiklah anak-anak, kita ada ujian hari ini. Aku benci sekolah. Kamu tahu kan harus apa? Ya. Nyom 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 nyom. Ah.
Boom! Hah? Hah? Beraninya kalian? Petugas? Apa? Oh, kalian kembali ke penjara. Ah. Aduh! Baiklah. Fiuh, ini lebih baik. Dasar anak nakal! Hah? Sial! Lala, Emmy mainan laptop seharian. Dan tentu saja, dia teleponan pakai iPhone terbaru. Ada pelatih kesukaanmu. Aku setuju, dia kece. Percaya atau tidak, Carrie juga mau latihan. Sayangnya, dia nggak mampu panggil pelatih dan pakai peralatan mewah. Tenang aja, dia pasti bisa kok. Semangat, kamu pasti bisa. Aha, kamu pasti bisa, Nona. Wah, buku-buku itu pasti berat. Kita latih semua ototmu. Ya! Ah, nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Keluarkan kemampuanmu. Ayo kita lihat mereka. Gimana caranya bisa se-elastis itu? Jangan coba-coba. Ems kayak manusia super. Wadaw! Latihan kerasnya makin sini makin apes. Yang bener aja, Carrie. Hah? Kamu mau bikin alat olahraga dari permen karet? Gimana caranya? Kita lihat saja nanti. Oke. Wah, oh Carrie. Mau coba lagi? Aku nggak sanggup. Yeah. Nona, udah dong. Oh ya ampun. Uff, gimana kalau kita minum aja? Wah. Kita semua pasti ingat hari ini, hari terburuk sedunia. Aku bosan banget. Ya, aku juga. Hai, Pak Polisi. Huh? Aku lapar. Ah. Oh ya, ini dia makanannya. Oh, terima kasih sayangku. Lihatlah ini. Nyom nyom nyom. Hah? Hai Pak Polisi, aku juga lapar. Hah? Ini makananmu. Ew, ini makanan anjing. Ada ide. Hah? Tunggulah, Denny. Aku sudah siap. Aku akan menolongmu, sobat. Ya, akhirnya. Ini dia makananmu. Terima kasih. Nyom, sama-sama. Kamu polisi palsu. Hah? Aku polisi asli. Tidak, aku yang asli. Ya, aku. Akan kuhajar. Aku pun sama. Oh, kertas gunting batu. Kertas gunting batu. Astaga. Tidak. Fatality. Aku polisi yang asli. Tidak, aku bukan polisi asli. Ini dia. Aku yang jaga sekarang. Ayo kita mulai. Ini baru pesta. Kalian bisa makan enak di sini. Emmy borong semuanya. Buset, ini cewek banyak duit. Ini dia.
Dan masih ada lagi. Jangan lupa ayamnya. Selamat makan. Aduh, enaknya. Carrie, hai. Sayangnya cuma sisa brokoli. Hey, seenggaknya itu murah kok. Nih. Jadi kita cuma dapat satu brokoli. Sialan. Dan Gigi. Kalau aja Carrie boleh coba makanan Emmy yang enak. Bingo. Timbangan. Oke, Emmy akan coba. Naiklah. Wah, wadaw. Aku harus makan sayur secepatnya. Kaki Carrie ikut injak timbangannya. Tapi, Emmy nggak perlu tahu hal itu. Hah, semua berjalan dengan lancar. Burger. Brokoli. Hula hula hoop. Penggemarmu datang. Kami cinta kamu, Ratu Sehatku. Oh, kamu eksis abis. Oh, yeah. Gokil. Wah, kayaknya Pak Polisi baru sadar dia siapa. Lihat deh, dia juga penggemarmu. Hidupmu indah banget di balik jeruji emas itu. Donat gratis untukmu. Carrie nggak tahu rasanya. Dia cuma dapat ujian. Dia harus tetap belajar. Cetek. Ini dia. Dadah. Ada apa, Hailey? Hah? Kalian mau kemana? Hey, ambillah ujianku, please. Kami butuh tanda tanganmu di lembar jawaban. Ini luar biasa. Hah? Muah, muah. Nye, 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 nye. Aku paling hebat di sini. Ah, ada kunci. Hah, aku saja. Ini aku. Wow. Maafkan, sobat. Ada ide. Ayolah. Tidak. Hah? Ups. Yish. Dia nggak sadar ya? Nggak berguna. Lihatlah ini. Boom. Oh ya, kamu milikku. Nyom nyom. Enaknya. Oh. Kunciku. Ha. Oh, ini dia. Hai, Pak Polisi. Bisa tolong bantu aku? Tentu saja. Terima kasih ya. Dadah, bidadariku. Kamu cantik banget. Makasih, sayangku. Dadah. Oh. Wah. Ik. Berhasil. Ya. Yeah. Keren, kan? Kita nggak bisa kabur pakai itu. Lihatlah ini. Ada palu. Lebih bagus lagi. Ada bom. Boom. Lebih bagus. Tada. Hah? Sendok? Berikan sendoknya. Biar ku coba. Ayolah. Astaga. Dadah. Gelap banget. Serem juga nih. Waktunya kita kabur.
aku punya ide. Lihatlah ini. Wih! Hah? Hei, siapa di sana? Oh, ini cuma gelas. Oh? Oh, tidak. Oh! Hah? Dasar konyol. Hah? Mana minumanku? Kunci! Ah, kamu butuh kunci? Ah, aku duluan ya. Dadah! Oke! Ya! Hei, hei! Tolonglah! Aku juga mau! Tolonglah! Bersenang-senanglah, Val! Mau pergi kemana? Mau nyapu! Dasar pecundang. Hai, Ains. Lagi ngetik. Sementara itu, Carrie lagi baca. Bosan banget. Emmy mau ngapain ya? Apa tuh? Kamu bilang mau keluar dari sini, kan? Aku mau, tapi gimana caranya? Nggak guna. Kamu kurang kuat. Itu dia, pompalah semua ototmu. Oke, ayo kita coba. Dan... masih belum bisa. Sialan. Oke, rencana kedua. Hidup sehat, otot kuat. Booyah! Enaknya! Sekarang, coba lagi! Masih nggak bisa! Aduh! Gimana nih? Rencana ketiga! Harusnya ini berhasil! Dengan gaya ninja! Sikat, Ames! Hah? Wah! Ada kuncinya! Itu lebih mudah dari yang kita duga! Ayo kita cabut dari penjara ini! Dadah! Ya, ini canggung. Aku cuma jalan-jalan. Oh, hampir aja. Apa tuh? Permen? Cola? Ayo kita pesta. Yeah. Aku penasaran rencana dia apa. Ini dia hasilnya. Dia keluarkan permennya. Sekarang kita siram lubangnya. Semoga berhasil. Kita bebas, sayang. Sampai jumpa, pecundang. Terima kasih banyak telah menonton. Video baru keluar setiap saat. Jadi pastikan untuk subscribe dan tekan loncengnya ya. Sampai jumpa lagi. Tertanda, kru.